Pemirsa bagi Anda para pecinta maupun penggemar produk bernuansa etnik, Anda akan tertarik dan bangga jika memiliki karya seni handicraft ini. Pasalnya tas unik ini dibuat hanya dengan menggunakan bahan alami dan pembuat tas tidak memproduksi tasnya secara rutin, namun diproduksi terbatas. Inilah Dayat, seorang pegiat seni dan juga guru di Sekolah Dasar Negeri Sindang, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dayat merupakan seniman yang menghasilkan tas dengan memanfaatkan daun dan akar pohon yang berada di wilayah desanya. Daun lontar atau palem raja, daun cangkuang atau dana sabrang untuk pelapisnya. Sedangkan untuk tali tas memanfaatkan kulit waru atau pelepah pisang. Dayat menciptakan berbagai tas unik tersebut sejak tahun 2005 silam. Dayat atau akrab di Sapa Abah Gurdai ini sudah menghasilkan banyak tas dengan berbagai macam model dan ukuran. Produk tas buatan Abah Gurdai sudah banyak dikirim ke para pemesannya di beberapa wilayah di Jawa Barat, bahkan ada juga pemesan tas dari luar Pulau Jawa. Proses produksi tasnya dimulai dengan memilah bahan yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian satu persatu bahan tersebut dianyam. Untuk memproduksi tas dibutuhkan waktu kurang lebih 2-3 jam. Tas yang sudah jadi tersebut kemudian menjalani proses pelapisan. Proses pelapisan ini memakan waktu cukup lama dibandingkan dengan pembentukannya. Setelah beres dilapis, barulah dipasangi tali untuk selendang atau untuk digendong. Proses penyempurnaan tas hingga siap dikirim maksimal tiga hari. Abah Gurdai mengaku tidak pernah membuat tas dengan pesanan banyak, apalagi sampai puluhan. Paling banyak pun ia kerjakan hanya sepuluh buah saja karena dikerjakan sendiri. Uh, Alhamdulillah, uh, pertama kami membuat itu hobi atau mencintai barang uh, langka ini. Perkiraan tahun 2005, 2006 e, pertama kami e, memakai itu hasil beli dari e, orang e, kalau kata orang Sundama budak angon. Nah kemudian kami tertarik. Kenapa tertarik? Karena ini barang langka sudah tidak dipakai lagi oleh budak angon itu. Nah, kami pertahankan sampai sekarang, alhamdulillah berjalan lancar walaupun tersendat-sendat. Abah Gurdai mengaku kegiatan ini dilakukan setiap selesai mengerjakan kewajibannya sebagai pengajar di SD Negeri Sindang, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Abah Gurdai mengaku pekerjaan ini hanyalah sebagai hobi mengisi waktu luang saja serta merupakan rasa kecintaannya terhadap seni dan budaya lokal yang sekarang sudah banyak ditinggalkan dan hampir terlupakan. Untuk harga bah gurdai tidak mematok khusus. Perhitungan harga berdasarkan proses mengolah bahan, tingkat kesulitan model dan ukuran. Abah Gurdai mengatakan kesulitan produksi tas yakni pada ketersediaan bahan karena untuk mendapatkan bahan tersebut ia harus keluar masuk hutan dan kadang-kadang sampai menyeberang ke wilayah luar Sumedang. Abah Gurdai berharap hobinya ini selain bisa menambah penghasilan perekonomian keluarga, juga bisa jadi pemecut bagi para generasi penerus untuk dapat menjaga dan terus melestarikan seni budaya yang sekarang sudah mulai terlupakan. Diki Guntara, Bandung TV.